Halo pejuang kripto, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya Wahyu di channel Ite Wahyu. Di video kali ini, admin kembali ngebahas sebuah voucher yang sangat legit ya. Tapi kita kembali lagi ngebahas setelah 3 bulan, admin tidak bahas lagi karena kan udah ada beberapa kendala. Untuk itulah admin tidak pernah bahas lagi voucher ini. Mungkin teman-teman tidak asing lagi jika dulu sering nonton video admin mengenai voucher Get Bitcoin ini. Ini adalah sebuah voucher dengan bayaran terbesar, gratis, no depo dan no referral. Nah, selanjutnya di sini sebelum kita mulai, untuk teman-teman yang baru bergabung di video ini langsung saja support channel admin ini. Caranya cukup sangat gampang, nanti teman-teman tinggal tekan aja like, komen, dan subscribe sebagai dukungan supaya channel admin ini semakin berkembang ke depannya. Selanjutnya di sini buat teman-teman yang ingin mendapatkan updatean terbaru mengenai cryptocurrency, nantinya teman-teman bisa langsung saja gabung ke channel maupun ke grup Telegram admin, linknya ada di deskripsi. Oke, baik, di sini buat teman-teman juga yang ingin mendapatkan updatean terbaru mengenai cryptocurrency, nantinya teman-teman bisa langsung saja gabung ke channel maupun ke grup Telegram admin, linknya ada di deskripsi. Oke, ini dia penarikan yang udah admin lakukan dari website ini ya. Yang pertama itu admin WD sekitar 51.364 bit atau sekitar 21.156 satoshi BTC ya, voucher P dan paid ya, udah berhasil 2 Februari ya. Februari, Maret, April, Mei, Juni. Udah 4 bulan ya, tidak bahas lagi. Lalu di sini 53, ini berapa ini? Ya, sekitar 53 ribuan ya. Total yang admin udah peroleh sekitar 53 ribuan satoshi ya. Bukan satoshi ya, tapi bits ya, 53,3 ribu bits ya yang admin udah peroleh dari website ini. Oke, selanjutnya di sini kita tekan coba untuk penarikannya, kita pilih aja withdraw. Lalu untuk penarikannya di sini ada voucher pay dan Bitcoin wallet. Di sini kita bisa menggunakan Indodax, Trust Wallet, rekeningku, BitTime, toko kripto dan lain sebagainya, semua wallet bisa disupport ya. Kita misalkan contohnya menggunakan voucher pay lalu kita withdraw. Nah, kita tunggu di sini, coba kita masukkan 53.000 bit ya, 53.000 bit. Nah, yang 53.000 bit ini kalau penukaran yang sekarang itu sekitar 17.312 satoshi ya. Kemarinnya itu kan admin WD-nya 51.000 bit. Nah, kalau sekarang penukaran yang sekarang 16.659 satoshi ya. Tapi saat admin WD yang kemarin itu yang 51.000 bits ini aja setara dengan 21.156 satoshi BTC ya. Gratis lagi ya, teman-teman, dari voucher yang sangat legit ini. Nah, selanjutnya di sini untuk misinya itu kita tinggal tekan aja garis 3, kita pilih earn bit. Di sini misinya ada voucher visit shortlink, PTC, jobs, redeem coupon, reward dan bonus dan fortune wheel ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama di sini ada voucher, kita masuk aja ke dalam misi vouchernya. Oke. Setelah itu kita scroll aja ke bawah. Lalu di sini mana vouchernya ini? Claim pre-bits April 5 menit ya. Kita tekan aja roll now, kita tekan roll now lalu kita pilih gambar yang ini ya. Ini kan ungu, kita pilih ungu. Kita pilih ungu ya. Ungu. Nah, tunggu sebentar. Kita tekan the color select is correct yang ini ya. The color secret. Nah, ini. Lalu kita tekan aku manusia. Objek apa yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini? Pisau ya, kita pilih pisau lalu kita tekan lanjut. Monitor, lanjut. Apa ini? Pisau, lanjut. Memeriksa ya. Nah, lalu kita tekan roll and win. Kita tunggu angka berapa yang keluar. Nah, di sini angka yang keluar itu 93.666. Berarti kita dapatkan 3 bits, kita close. Nah, angka yang keluar tersebut seperti ini ya. Ini penyesuaiannya 1 sampai 95.000 3 bit, 95.000 sampai 99
1000, 15 bit dan begitu seterusnya ya. Selain dari pouchet ini yang kita bisa kerjakan 1 kali 5 menit ya, kita bisa langsung selesaikan yang kedua. Di sini ada misi visit shortlink ya, kita juga bisa selesaikan misi shortlinknya di sini ya, banyak sekali misi shortlinknya di sini, banyak sekali. Nah ini bisa dilihat ya, banyak sekali, ada sekitar 339 shortlink dengan total token yang bakal kita dapatkan sekitar 405 bits ya, lumayan ya, 405 bits dari 39 shortlink setiap harinya. Oke, baik, di sini kita beralih dari misi shortlink, ada misi PTC ADS ya, atau fight to click. Kita scroll ke bawah. Nah ini misi PTC nya ya, ada berapa ini, ada dua ya. Nah di sini ada juga misi PTC nya yang pertama itu 2,5 bits kita dapatkan dalam jangka waktu tunggu 5 detik, yang kedua sama, yang ketiga sama, 4, 5 pun sama ya. Cara kerjanya di sini cukup sangat gampang, kita tinggal tekan aja kayak gini, lalu secara otomatis kita bakal diarahkan ke web yang berbeda. Di web inilah kita tinggal tunggu ya, di sini ada sebuah progres ya, kita tunggu aja progres ini berjalan ya. Nah setelah progresnya berjalan, di sini ada notifikasi ya, select the image the snot not. Oke, kita pilih gambar berbeda. Oke, great, you don't upload the, kita kembali lagi. Nah ini kita udah berhasil ya mendapatkan tadi ya, ya. Nah today earned bits, ini kita dapatkan 3 bits ya, kita refresh. Nah sekarang udah bertambah menjadi 6,75 bits, yang dimana ini kita dapatkan dari misi pouchet dan misi PTC ya. Jika kita ingin ngerjakan, kita bisa selesaikan semua misi PTC nya di sini ya, banyak sekali, kita selesaikan aja. Per PTC nya itu hadiahnya 2,5 bits ya. Selain dari misi PTC ada juga jobs ya, atau bonus ya, yang kita, bukan bonus ya tapi tugas ya, yang kita bisa selesaikan di sini, banyak sekali tugas-tugasnya ya. Coba kita baca satu persatu ya, mungkin ada yang bisa kita selesaikan. Sign up, daftar game, download aplikasi, tonton video ya. Jobnya di sini, mengunjungi website, download aplikasi, daftar di website, download aplikasi, dan di sini masih banyak lagi misinya ya. Kita beralih di sini dari misi jobs, ada rhythm coupon juga, ada reward and bonus ya. Ada reward dan bonus, kita scroll ke bawah di sini, yaitu mengenai referral ya. Itu bonus mengenai referral. Mana? Nah, ini ya bonusnya mengenai referral, admin udah mendapatkan yang 11.500 bit ya, klaimnya 500. Di sini kita tunggu lagi sekitar 500 referral agar kita mendapatkan 22.500 bit ya. Di sini nanti kita bisa klaim di sini ya. Oke, selanjutnya di sini yang terakhir ada misi ini ya, Fortune Wheel ya, atau misi spin ya. Kita scroll ke bawah, di sini kita dapatkan misi spin. Mana? Spin. Nah, ini spinnya. Oke, tunggu sekejap. 10 bit. Tengah-tengah ya. Oh, 10 bit ya, nggak apa-apa ya. Kita oke aja, kita udah berhasil mendapatkan 10 bit. Nah, di sini perharinya itu mungkin kita dapatkan 1 kali spin ya. Kita scroll ke atas, lalu di sini bisa dilihat ya. Awalnya kan 6,75 bits, kita refresh. Dan sekarang bertambah menjadi 16,75 bits ya. Oke, sekian dulu ya untuk pembahasannya. Semoga konten dan channel admin ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa di support. Caranya itu cukup sangat gampang. Nanti teman-teman tinggal tekan aja like, comment, dan subscribe sebagai dukungan supaya channel admin ini semakin berkembang ke depannya. Nah, oke bosku, untuk menghemat durasi, langsung saja admin tutup videonya sampai di sini. Dan akhir kata dari admin, wassalam. Walau malam gelap, tiada berbintang.